Teman-teman, sekarang kan sudah pukul 5. Kita masuk ke pasar. Pasar yang serba komplit sekali. Di sana ada sayuran, ikan, dan ada berbagai macam buah. Yuk, kita tengok. Pasti diskonnya gede-gedean. Inilah pasarnya ya, teman-teman ya. Kita tengok yuk, teman-teman, yuk. Masuk ke pasar. Nah, jadi ya. Kita masuk. Ramai banget teman-teman nih. Pasarnya juga sangat bersih ya. Oke teman-teman, kita review harga yang dibanting-banting sore hari ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Musik Lahrotok. Pasar sore hari, pasar obrol di sore hari. Jadi ya teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget atas dukungan dan supportnya kepada kalian semuanya. Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut ya teman-teman. Jadi di sini adalah pasar sore hari yang selalu banting harga. Karena apa? Karena ini waktunya sudah mau tutup ya teman-teman ya. Ini kalau di pagi hari sate adalah 10. Sekarang diobral menjadi 18. Oh my. 18.2. Jadi di sini ya teman-teman ya, banyak sekali obralan-obralan seperti ini. Ini kalau pagi tidak ada. Tapi ini adanya sore. Sore bisa dijual $20 lima ini ya, tapi boleh milih bermacam-macam ya teman-teman ya. Ini adalah terong, tapi terong kecil kurang marem ya. Yaitu 20 dolar ada 5 Yaman Fen, itu bilangnya. Banyak sekali, biasanya itu diruput banget para pembeli. Karena ini benar-benar banting diskon ya teman-teman ya. 5 dapat, boleh dibayar 20. Yaman Enfen. $20 5. Obralan seperti itu di pasar ini ya teman-teman. Ada 1, 2, 3 tempat. Di sebelah sana juga ada lagi obralan. Ini ya teman-teman, di sini juga diobral. Itu satu itu malah cuma $5. Harganya cuma $5. Juga Yaman Enfen 25. Boleh ambil 5 gitu maksudnya. Misalkan kayak ini sama itu boleh diambil 5 ya. Teman-teman, aku mau beli mau mana ya? Terong. Tomat. Ini
sini mending, sayurnya bagus-bagus banget. Kalau ini ya, bagus ya. Ini kayak yang buat tapin loh. Karena mempunyai isa. Ini kodong. Kodong. Mai liang phân đâu? Đi cô. Hai. Sắm ăn nè. Wow wow wow. Cái nào mà beli $10 saja karena di rumah sudah ada sayuran. Kita tengok ke pasar ikannya ya teman-teman ya. Kalau di pasar ikan pun seperti itu ya teman-teman. Kalau sore banting harga. Ayo kita lihat di pasar ikan. Nah ini ya teman-teman, biasanya 20, diobral menjadi 15. Yang sebelah ini yang 20 besar sekali. Ini kepala ndas. Itu ikan yang sudah digiling. Itu global menjadi 20. Oh ya. Ini ikan ya. Ini gede banget, $20. Dan ini juga diobral ya teman-teman, 20-an, 30. Semuanya diobral teman-teman. Makanya ya, orang ngomong terus kalau ke pasar sukanya sore hari. Sore hari itu lebih rame dan murah harganya. Ini ikannya lagi berjoget. Wah, itu ada kepiting besar sekali. Masya Allah, bagus ya. Wow. Kepitingnya melumah. Kepitingnya pasrah. Ini dobral nih teman-teman, $20. Ini kan grameh ya teman-teman tuh. Masih ngep-ngep. Ini kan lele sudah dipotongin. Yo, kayak ulo. Wow. Ini lele teman-teman, dipecel enak tuh. Itu belut. Lele sama belut ya teman-teman. Mengerikan itu belutnya. Dan ini ada obel. Ini semua Yaman ya. Ini bagian seafood ya teman-teman ya. Ini enak. Wah, ini tuh teman-teman, barisan tuh orang-orang Hong Kong sedang menggeruduk diskon.
Ini seafood pun di diskon ya. Banyak sekali tuh pada antri teman-teman. Aku aja yang itu nonton. Ini kepiting 128 satu pong. Ini kepiting ini. Ini dibikin kari enak banget. Ini ya review harganya 1 kilo $128, ada yang $138. Kalau yang ini $128. Nah, aku yang sering masak ini 108. Ini aku sering masak yang ini. Ini enak banget dipintar. Itu antri semua. Sini juga ada ayam ya teman-teman. Oh, bral. Jadi kalau sore hari sekitar pukul 5-an itu ya teman-teman ya. Malah rame. Malah Lombok. Ini pepaya ya teman-teman. Ini obrolan yang selalu digeruduk.